Dus. Ini dus. Mangan sih, tanganin. Mangan. Ker. Ker. Ke dus ke. Dus. Mangan sih ke. Dus. Mangan sing akeh. Ndang cepet gede. Ngotak dolang nyong. Nek ora tak beleh nah aku. Kena go sanggup bojo ngesuk. Iye, ramane orang mari-mari, sinar rumah sakit baik, khususnya ngatakan kering kayak baik, kesel, bocah, tulan baik, jadi kayak orang, jadi orang belum remai kakang eh, aduh, Jan. Kabeh ramane cepet mari lah. Menana sing rewangi iki. Duh. Oh iya. Kae, kolamnya runtuk pakani ket wingi sore. Pagi, Bu Dokter. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, wis mendingan, ye. Wis orang digilen. Makanannya di rumah sakit enak nggak, Pak Beni? Alhamdulillah, enak. Anu, enak banget, jadi tak entah yang nakai ngasih resik. Nek nyong dewekan ya tak dilatih ngasih tekan piringin. Cuman kan nyong anak bojoku nyong isin. Gimana hasil laporannya Pak Beni, Mbak? Hasil untuk hasil laporannya Pak Beni sudah bagus dong. Sekarang sudah 100 dan naik trombositnya. Tensi darahnya juga bagus dong. 120/80 juga udah nggak panas dong. 36. Oh iya. Obat terakhir? Ya, terakhir tadi pagi dong. Udah minum obat tadi pagi jam 6 pagi. Iya. Saya periksa dulu ya Pak Beni ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini sudah bagus Pak Beni. Ini sekarang Pak Beni sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Tapi di rumah nggak boleh capek-capek dulu. Makannya juga harus yang lembut-lembut dulu. Terus harus banyak istirahat. Jangan marah-marah terus ya di rumah. Kue pak kerupuk nak. Aja begadang baik. Mancing baik orang ngerti wayah. Ibu juga jangan galak-galak sama bapak di rumah, nanti tensinya naik lagi. Weh, maaf, rumah maaf. Ibu, nanti untuk administrasi Pak Beni dan obat-obatan akan dibantu oleh perawat kami, nggih. Nanti ibu bisa ke ruangan untuk menyelesaikan semuanya. Setelah sudah selesai, nanti Pak Beni bisa kita antarkan ke depan pintu gerbang. Ibu, Pak Beni, saya tinggal dulu ya. Semoga cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas kembali. Amin. Matur nuwun gitu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, siki bocah-bocah dikabari nek bapak wis entuk bali. Konyak nak ya. Ya Pak, aku petakan kene. Halo, Fit. Mengene ya Fit ya? Oke, bapak wis sulit bali. Ya. Assalamualaikum. Fif. Woi. Fif. Ana wonge ora sih? Waalaikumsalam. Ana apa? Apa nang ndi, Kang? Jerene tak telepon mau jerene ngomah. Apa nang wonge? Embu nang ndi?
Eh sih nang jero omah, Mbok. Wis turu, Mbok. Ket mau nyong benang buri kayak ora rampung-rampung. Lah wong iki Fiki betel pun jero nang omah. Ya, Fik. Iya. Lah jerene benang omah, ya tok tilik iki mengene karo Apri. Nempani iwak apa kok? Embuh ge. Lah sempeting iwak-iwakan. Tepakane nang nyong. Nang jero bae yo, main ketemu Afif. Nang kene panas. Iya, yo. Ngene, kada jagong sit. Ini kosong ya. Yo. Puasa, Bro. Anu napa? Pada ngoleh ti Afif, jane pada. Ayo ki, Kang. Ini kan mau lagi jaman Rafiki, kelingan. Turun dili ki Mas Nur, jadi itu kan di rumah, kan rumah sakit. Iya, kae, Mas Nur sih pengen ada di ODP apa PDP kayak sing lunga-lunga gitu loh, malah kabur sih ke rumah sakit. Oh iya, kebeneran. Aku bayang kok sekalian tilik ramane anu nang rumah sakit rawat inap ini. Hah? Apa iya? Malah mek krungu kabaran nyong. Wis kebeneran kok malah ana bareng sisan tilik loro-lorone lah sekalian. Ya wis ayo bareng bae sekalian. Cuma ya kiye, ngenteni adine Iza disit. Si Afif nang endi? Jal Mas, goleti. Ya jal. Kira waktu tilik ya Afif. Aku adus ket mau rampung-rampung. Eh, sisit. Ki masa kosongan mejane karo wedangan apa pacitan lah. Ya ya, engko tak gawe nang sekalian karo pacitane bireng ya. Ye, wedange karo pacitane. Mau yo. Padha gawe derek ya. Gawe nang apa lah? Lah kaya umay sapa lah, wis. Ye, gawe wedang karo mentane Afif ngobar gue nang rumah sakit bareng. Oh iya. Iya. Wedang sit. Wis lah. Gawe kena. Wah, kita cerita nih. Apulah nih lah, ngomong ramah nih, anak-anak harus bingung aja, anak-anak kayak gini ya. Biasa. Kau orang sendok ya, Pak? Jan. Kopok gue tangan gue lah. Oh iya, karena WA, karena Afif ngabari, jadi malah wis nang kana. Mau anu dibulin nang warung ket mau, dewek langsung menganak bae. Mau ketemu nang kana. Oh iya, tentang nama tangsit lah. Enggak, Pak. Iya, ge, malah si Apri. Masuk kono be banyu panas mlebu langsung maring weteng. Kan melelas. Orang ngerti nyong kentot apa? Ya wis ngono. Ya karo toples-toples pangan ya ngono. Oke, arep ke priwe? Ya wis, aku tak ngurusi Bapak Kesit. Kok ketemu nang jero ya, gampang ya ngabari. Masker dinggo. Oh iya. Wingi aku bedo main nang saat pame orang nggo masker. Ini maskermu apik. Apik lah. Iya loh. Ini dhewe apik wingi. Lah nyong ndi? Mas nang dia boleh dirawat? Aku kurang ngerti mas. Ge PKU gede banget kayak gini. Kau kerja apa mas Bayu? Iya iya. Assalamualaikum, selamat siang mas. Ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam. Ge kurep takon mas. Ruangan Mas Nur, sing wingi nang PDP, si nang dia? Iya pak. Sing wingi sempat melarikan diri kae, wong eh. Oh iya, pasien yang COVID kemarin ya mas. Nah. Iya, Pak. Mohon maaf, Mas, ini untuk pasien PDP tidak boleh dibesuk dan di ruang khusus di ruang isolasi. Dan juga itu pun hanya petugas yang boleh masuk pakai APD lengkap. Priwe sih, tekan kene ora lih tilik. Mohon maaf, Mas, itu dari protap rumah sakit udah peraturan dari rumah sakit tidak boleh dibesuk untuk pasien PDP. Sabar. Oh, aku orang mlebu, ora urusan. Ki rumah sakit kok jangan sini-sini aku ya, jangan wirang wong.
anak apa kayak rame-rame? Kudu nganah kayaknya aku gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dok. Anten apa, mas? Ini ada pengunjung aja, dok, mau masuk ke ruang isolasi, dok. Oh, pernah emang dan ribut-ribut suaranya tekan wetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki dokter siapa teka-teka mengenai? Kulo dokter Hasan. Wonten nopo pernah rame-rame kados konser mawon, pak? Konser apaan? Dangdut apa rumah sana? Ki aku orang melebu, orang liarin satpame. Oh, pripun-pripun mas ceritane ini ku. Jadi begini, dok. Ini pengunjung mau masuk ke ruang isolasi COVID. Ini mau masuk aja udah saya tegur dan ini udah ada protap kan untuk pasien COVID tidak boleh dibesuk. Oh, niku Thomas. Nah, carane niki memang wonten peraturan teng rumah sakit menawi pasien COVID niku pasien menular. Nah, nek umpamane jenengan sehat terus kemudian jenengan malah nengok pasien sing COVID, mangke jenengan malah dados ketularan COVID. Nah, pembatasan menika tujuanipun untuk menjaga jenengan supados mboten ketularan. Banyak buku jebul. Gini ku, soalipun iki mangsane COVID, wong kulo ngobrol kali jenengan nggih, jarake kedah 2 meter ben mboten ngagem masker. Nah, dados niku, dados satpam menika wau ngandani aturan rumah sakit. Tujuanipun untuk melindungi pasien supaya punya waktu istirahat yang cukup dan untuk melindungi pengunjung supaya tidak tertular. Oh, kayak gue toh. Jadi kinyong tetap orang lih besuk berarti ya. Ya wis, ngaburne bae Pak Satpam. Ya enggak apa-apa Mas, ini kan udah dijelaskan sama Pak Dokter. Udah jelas kan ini kan? Mulane enggak apa-apa aja nyengas kowe, diwong desa. Berisik kok, bulungan de dinyong. Pak Besut. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Satpam. Isin yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pergi mak, bapak kek. Mau bapak kek wis diperiksa, kek wis uli balik. Nanah, kowe sing ngurusi administrasi ya. Mama kek orang mudeng masalah kaya kowe. Yuk bang. Ya yuk bang, orang kowe. Terima kasih. Pasirnya nanti ya? Pasirnya nak laut. Ya pasir. Lekai kan ini gede-gede kayak apa? Oh iya. Orang yuk. Dan ini ngono. Dia nak anak loh. Bisa sih. Assalamualaikum mbak. Rik. Tumbas. Bus, udah warung ki. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu mas? Kiye mbak. Arep ngurus administrasi bapaknya. Atas nama pasien siapa mas? Alamatnya mana nggih? Pak Beni Hansa Putra, Mbak. Wong gemiwang. Biayane entong pira ya, Mbak? Kayak sing dirawat nang kamar api kepol kayak hotel. Oh, dengan Bapak Beni, alamatnya Giwang Retno nggih. Kebetulan itu dirawatnya di ruangan VIP walaupun dia BPJS kelas 3, tapi dari PKU Memirjong tidak ada tambahan biaya sama sekali. Karena memang sudah menjadi kebijakan rumah sakit kalau kelas 3 untuk pasien BPJS kamarnya sedang penuh, itu pasien dititipkan sementara di VIP. Seperti itu, Bapak. Alhamdulillah. Kakau mau desrung? Sosial, Kang? Iya, melayani dengan sepenuh hati. Oh iya, ini untuk Bapak Beni menghendaki diantar pakai kendaraan sini atau mboten nggih? Duh. Duh, maning, Kang. Biyane pira ya, Mbak? Lah sing wingi pas jujuk nang ngene be ora ngerti biyane pira. Gratis, Mas. Untuk semua pasien rawat inap, baik BPJS ataupun umum, dapat fasilitas antar jemput mobil gratis dengan radius 15 km. Dan kebetulan Bapak Beni itu alamatnya Giwang Retno, nggih? Itu masih dalam lingkup satu kabupaten Kebumen, jadi masih gratis. Alhamdulillah. Jun ya, Mbak. Sama-sama, Mas.
ini untuk ngambil obat nggih di loket sebelah dan nanti untuk mobilnya nunggu di pintu keluar. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya udah, makasih ya Mbak. Alhamdulillah ya Kang. Thank you. Bayar nanti pas aku kena duit ya Yong ya. Sudah bayar. Ngomong-ngomong, dompetnya main teman? Oh ya Kang. Entuk lah. Nang di gue. Nang motor rider ampetanan. Oh. Berarti ya duitnya kena motor kos kena kakang gue ya. Iya. Ada orang nyelang maning. Iya. Adem ya mungkin. Iya. Lipan orang mandek-mandek ket mau hari ini setrek apa ya besi kita gak nih lagi ngapa kuat atau gak sibuk temen lagi ngeresiki resesan rungsep jare ramane sebalik iya sebalik nanti lagi baik Pak RT nang jero nang jero ya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Pak RT, ini melebu Pak. Eh Ben, kabar ya? Ini sehat? Ya Alhamdulillah, iya lah. Lumayan, harus mendingan. Ini sih dong. Oh iya, iya. Nah, ini yang rumah sakit kacamata lebah ya, anu kebeli Ben. Ya iya lah. Wong dokternya karo perawatnya meling-meling, kan silau. Oh alah, wis tua rasa sadar-sadar. Justru gue, karena nyong sadar, bahwa nyong wis tua, kudunya nyong ngati-ati, makanya kudu kacamata nan. Bebe gie, rekan saya cokan mancing atau ora? Nung wis keblet mancing gila, yang tangannya wis gatel banget gie, suara mancing. Ya tes sih, lawang pingit penyong pas mancing nang laut. Mainnya ya, mancing nang tengah laut. Lah boleh apa ora? Ya udah lah, gie nyong gawa gie hasil pancinganku. Sip, mainnya ya. Tahan ya. Oh iya, lo ini jenis rasanya anyep, mandan aneh, mandan alok, anu iwak apa sih ini? Ditakoni malah prenges-prenges genai ini iwak apa? Genahan ingin nyong mancing gue uli anakan buaya makanya tak gawak nang enek. Ya, tolong ya lah, bapaknya jona wedang ya lah orang genah ya, wetengnya munyel-munyel. Wedang apa, Pak? Ya ana, pokoknya sing seger-seger lah. Oh, kayak gue ya, Pak. Jalan beli kesit. Kayak ana duitnya apa ora dompete? Ih. Kuwi dompete dening main temen. Mereknya apa gue? Dadi keton gagal lho. Kiye, dompet anu tuku nang petanan, Pak. Nang motor leather. Dompet tapi kayak ngapa orang isine ya pada baik. Tapi ora ana isine, Pak. Jadi duitnya ngene. Nah, kan ora ana isine. Oh alah, bujang-bujang orang duit duit makanya jomblo terus, ya duit nah, deng receh pak, isu liat pak deneng malah receh, ya tambah jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasan Bayuni, Direktur Rumah Sakit BK Muhammadiyah Seruweng. Dengan film ini ingin berpesan kepada masyarakat bahwa saat ini yaitu masa pandemi COVID-19 memang kita perlu untuk betul-betul berhati-hati. Nah, termasuk di rumah sakit memang kunjungan untuk pasien COVID-19 itu dibatasi. Potensial penularannya sangat tinggi. Sehingga film tadi ingin menyampaikan untuk penderita COVID-19 itu memang tidak boleh dijenguk. Dan untuk supaya kita tetap aman, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama,
menggunakan masker saat berbicara dengan orang lain kurang dari 2 meter, kemudian sering cuci tangan, dan physical distancing, tidak banyak bersentuhan satu sama lain sehingga kita bisa terjaga dari COVID-19. Nah, melalui film ini semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga kita semua tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.